sayang. Pagi hari ini kita ke SMA 32, melihat pertama menyapa siswa-siswi, memberikan semangat, dan yang kedua adalah menyadarkan bahwa sehat itu sangat penting sehingga nanti ke depan bisa menjadi anak-anak bangsa yang tangguh. Antara lain adalah menyadarkan bahwa untuk menghindari stunting. Tadi Bu Kepala Dinas Kesehatan dengan Bu Kepala Dinas Pendidikan sudah memberikan bantuan vitamin ya, namanya vitamin. Vitamin penambah darah, dan ini terus kita gaungkan, dan tentunya seluruh lapisan masyarakat juga bisa membantu untuk menurunkan stunting. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga adalah selamat, mudah-mudahan saya doakan untuk SMA 32 menjadi duta tingkat nasional untuk mewakili Jakarta untuk pangan sehat jajanan sekolah. Ya, kita doakan mudah-mudahan berhasil. Mau saya sih kalau ada waktu semua SMP SMA tiap minggu gantian lah, SMP SMA puskesmas, intinya ya Bu Kadis ya, supaya stunting itu terus bisa kita tangani ya, cukup. Dari datangnya Pak Gubernur ke sini itu bermanfaat banget. Kita bisa nambah pelajaran baru juga, nambah ilmu mengenai tablet tambah darah, stunting juga. Karena kan kita remaja putri ya, kita ngalamin yang namanya masa menstruasi, dan itu tablet tambah darah ini menurut aku penting banget karena kita dekat sama yang namanya anemia kalau misalnya kita kekurangan darah ini. Gunanya tablet tambah darah buat kita terutama remaja perempuan itu yang pastinya untuk mencegah anemia itu sendiri, lalu juga untuk meningkatkan produktivitas, lalu juga meningkatkan semangat, dan juga mencegah dari stunting itu tadi. Harapan saya untuk gerakan aksi bergizi ini bisa semua remaja perempuan bisa jadi lebih sehat lagi, lebih paham mengenai apa itu anemia dan juga stunting, biar bisa mencegahnya, kita mulai mencegahnya dari sekarang, biar masa depan kita nanti saat apalagi saat nanti kita menjadi seorang ibu atau hamil gitu. Luar biasa, sangat senang, sangat support, kami sangat mendukung sekali. Kemudian untuk kami mendukung juga kegiatan hari ini, yaitu aksi pemberian vitamin untuk anak perempuan, karena itu berguna sekali dan berfungsi sekali untuk anak-anak, supaya daya tahan tubuhnya semakin kuat, semakin sehat, dan untuk kelanjutannya dapat beraktivitas dengan baik.